rahsia dulu sebab semua mau tengok ini Kim daripada Malaysia kita, orang Chinese. Ha. Yang membuatkan kita dalam Malaysia ada Chinese, India dan sebagainya. Eh, jadi kita sayang sebagai bangsa sebenarnya kita bersatu di sini. Eh? Alright, kita berbagai. Here we go. Cantik sekali, thank you so much. Alright, dalam negara kita hari ini juga kadang-kadang terlibat dengan pelbagai isu-isu perkauman. Jadi kita harap jangan sesekali sesama kita di sini. Untuk saya, kita memandang tak payah pergi jauh, kita pergi
pergi HKL cukup. Ada pergi tengok HKL, ada kat situ ada orang-orang tua. Ada orang-orang tua, makcik-makcik Cina pun ada, India pun ada, kita pun ada. Bila kita tengok kat situ, macam mana kita rasa? Kan? Hanya yang berpolitik, hanya yang memasukkan isu-isu politik sesama benci ini sangat berbahaya untuk kita semua. Yang membuatkan silaturahim kita berpecah. Maafkan saya tidak cakap atas dasar politik, tapi itu kenyataannya. Berpolitik hingga kan sampai nak mati pun nak bawakan politik. And, tapi sesama kita di sini, kita nak menyampaikan kasih sayang kita, kita nak bersama untuk semua. Andai kata kita sakit, kita ke hospital, selalu orang derma darah, betul? Kita dalam derma darah, ada pelbagai derma darah, ada India pun derma, ada Cina pun derma, kita Melayu pun derma, semua derma. Satu hari nanti kita sakit, kita memerlukan darah. Boleh jadi darah Cina ataupun India tu masuk ke dalam kita. Betul! Maafkan saya, tapi sekadar cakap. Kerana saya cakap benda ni kerana saya tak nak di antara kita semua terlalu ada taksub dan sebagainya. Ini membuatkan silaturahim kita berpecah. Membenci sesekali tidak best sebenarnya, tak baik. Tapi kita menyayangi sesama, sebab anda semua, saya tak menganggap anda semua fan saya. Saya tak menganggap anda peminat saya sebenarnya. Tapi saya menganggap anda semua rakan saya, adik, abang kita sesama. Mungkin kita jatuh hari ini dan kita bangkit bersama dalam kerjaya kita, dalam kehidupan kita, dalam family kita. Ada anak-anak kita, ada adik kita hari ini, ada yang mungkin terlibat dengan rempit dan sebagainya. Kita tarik sesuatu penganggur supaya tak ada kerja dan sebagainya. Kita buat sesuatu. Saya bercakap bukan saya ada pelajaran, saya pun tak ada pelajaran. Saya pun sekolah sampai tingkatan 2 je. Demi Allah saya cakap, tapi dengan pengalaman muzik saya hari ini, alhamdulillah, dan saya berterima kasih. 2 minggu lepas saya dijemput bersama dengan ketua polis negara kita, iaitu Datuk Seri Abdul Hamid Badoh. Dan dia nampak benda ni dan dia sangat terima kasih, hargai benda ni. Dan saya juga menghargai anda semua kerana anda yang memenuhkan tempat ini, saya naik. Terima kasih bersama untuk semua. Alright, kita teruskan dengan lagu.